Guys, hari ini kita berada di Kuta. Kalian tahu dong, salah satu wisata ataupun daerah yang paling terkenal di daerah Kuta ini, ada yang tahu nggak? Itu adalah di Popis Lane 1. Jadi jalan kecil yang ada di dekat Jalan Raya Kuta. Kita akan coba sambangin bagaimana situasi terkini di Popis Lane 1. Kalau dulu itu Popis Lane 1 tuh terkenal banget dengan hotel-hotel murahnya, rumah-rumah makan murahnya, tapi kita lihat setelah ini, Mas katakan belum normal, tapi masa setelah pandemi sudah semakin membaik. Kita lihat bagaimana situasi di dalam Popis Lane 1. Nanti ada Popis Lane 1, ada Popis Lane 2, guys. Ikutin saya, keseruan saya di sini ya. Thank you for watching, don't skip it. Nah, ini kita masuk ke Popis Lane 1 melalui Jalan Raya Kuta. Jadi ujung ke ujung. Nanti kalau kita tembus ini bisa ke pantai Kuta. Tapi ini dia jalan masuknya. Ini dia jalan masuknya, jalan kecil ya. Hanya bisa motor berpapasan, bisalah dua berpapasan, tapi nggak bisa mobil ya. Namanya juga gang, guys. Nah, ini dia masih tutup ya. Karena memang kondisi di Popis Lane ini akan semakin, mudah-mudahan semakin membaik. Tapi di kiri kanannya, di Jalan Raya Kuta, Jalan Raya Legian, memang sudah semakin ramai. Tapi kalau di Popis Lane 1, kondisinya masih begini, guys. Nih. Tapi baiklah, terus ikutin saya, kisah-kisah saya selama di sini menyusuri The Legend, salah satu tempat legend di daerah Kuta, Popis Lane 1. Jadi Popis Lane 2, Popis Lane 1. Jadi ini kita bisa masuk melalui Jalan Raya Kuta, dan nanti tembusnya bisa ke Pantai Kuta. Ini mungkin ya, ini yang ya, guest house-nya dibuka, syukur. Ini juga ada yang buka, yang lainnya masih tutup. Oh, this one is very nice. History of Kuta. Popis restaurant open here. Blah, 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 blah. Jadi ini pintu masuk ke Popis 1 dari Jalan Raya Kuta. Ini dah. Nah. Oke. Okay. Oke enggak? Okay lah. Ini dah. Dan ini suasana di Jalan Raya Pantai Kutanya. Dan ini sudah Pantai Kuta. Nanti kita sambung nanti di chat-chat lainnya selama saya di bawah, guys ya. Bye bye. Dan ini adalah Popis 2, Popis Lane 2, guys. Nih. Coba kita lihat manakah lebih ramai, Popis 1 atau Popis 2. Coba kita lihat. Sekali lagi sama ya, Popis Lane 2 ini juga tidak gang-gang kecil begitu ya. Jadi menghubungkan dari yang Jalan Raya Kuta ke Pantai Kuta. Itu kira-kira ini dia jual-jualan baju-baju, celana, sama ya. Biasanya samalah, 1 dan 2 itu biasanya hampir sama. Kita lanjut terus. Ya, makasih. Lanjut terus mengitari dan menjelajah
menjelajah Popis 2. Ini dia. Oh, dia itu berarti itu hotel, berarti dia belok kiri ya. Saya juga pernah nginap di sini dulu. Kayak salah satu di homestay terkenal. Salah satu homestay terkenal di sini di Popis 2. Nyaman kok, guys. Nyaman. Tapi ya itu tadi penundungan lika-liku kehidupan. Kadang-kadang sering enggak kalian lihat orang mabuk-mabuk gitu. Ini kita masih Dekuta Hotel. Ya, syukurlah ada yang buka, masih banyak yang buka juga. Nah, ini dia Popis Land 2. Kayaknya Popis Land 2 ini lebih panjang ya. Dia lebih panjang dari yang ini. Lebih panjang dari yang Popis Land 1. Ini di Popis 2. Ini jual-jualan. Sup. Dan ini dia banyak nih yang jual-jualan di sini. Lengkap ya. Dan kelihatannya kayaknya sekilas lebih ramai dari yang Popis 2 ya. Popis 1. Dan kelihatannya juga Popis 2 ini lebih gede ya. Dari Popis 1. Sampai celegukan.